dok. Halo, saya dengan dokter Novita. Iya, halo dok, saya Bella. Oke, ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke dok, jadi saya tuh ada keluhan ini di bawah mata nih kayak gelap gitu dok. Jadi kalau misalkan pakai apa namanya make up gitu pun kadang nggak ketutup. Jadi kayak kurang pede aja gitu. Oke, kita ada treatment baru namanya Rejuran Eye. Itu Rejuran Eye merupakan DNA salmon polynucleotide yang diambil dari alat reproduksi dari salmon. Nah, berasalnya dari Korea nih. Jadi nanti kita injeksikan di bagian kelopak mata bawah sama kelopak mata atas. Di bagian sana nanti mungkin akan timbul bentol-bentol yang akan hilang perlahan dalam beberapa hari. Oke. Nah, fungsinya itu bisa untuk rejuvenasi, bisa untuk mencerahkan area mata, menyegarkan area mata, bisa untuk matanya terlihat lebih cerah setelah treatment Rejuran Eye. Seperti itu. Oke, sebentar saya coba ambilkan produknya ya, biar kakak lihat terlebih dahulu. Oke, dok. Nah, berikut adalah produknya. Ini merupakan produk asli yang berasal dari distributor Rejuran yang ada di Indonesia. Oke. Nah, kakak bisa lihat ada hologramnya, stiker hologramnya, dan ada barcode yang bisa kakak scan. Oke. Nah, saat kakak scan itu bisa menunjukkan ini original atau enggak. Gitu. Oke, berarti kita buka produknya, nanti mungkin dijelaskan oleh perawat lebih lanjut ya. Oke, dok. Nah, step pertama itu kita akan anestesi terlebih dahulu. Ini pakai krim anestesi. Setelah anestesi, barulah diaplikasikan melalui penggunaan jarum suntik berukuran kecil, sehingga perawatan ini minimal rasa nyeri. Lalu diinjeksikan pada area bawah mata, dan setelah 1 minggu perawatannya begini hasilnya.